lancar kan masih pagi gini. Sekarang saya mau masak nih pemirsa, ini hidangannya ringan pemirsa, cemilan. Pemirsa di rumah bisa buat kalau mau ntar pas menjelang mau buka, bikin dulu cemilan-cemilan sebelum kita makan makanan yang berat pemirsa. Jadi bahannya aku punya udang. Udang ini udah kita butterfly pemirsa. Butterfly itu kita buang nih kayak gini. Belakangnya ada kotoran biasanya, hitam-hitam, kita buang. Nah, kayak gini. Mungkin sekitar 5 aja pemirsa. Kita taburin coriander powder pemirsa atau bubuk ketumbar. Setengah sendok teh lah. Lalu aku punya cayenne pepper atau bubuk cabe. Taburin lagi setengah sendok teh. Lalu kita kasih garam juga pemirsa. Ini jeruk pemirsa, boleh pakai lemon, boleh pakai jeruk limau, boleh pakai jeruk apapun. Ini untuk menghilangkan rasa amis di udangnya. Kita pakai 2. Oke pemirsa, kita remas-remas aja kayak gini. Remas supaya bumbunya menyerap pemirsa. Kayak gini. Udah gini pemirsa, aku punya mie. Mie-nya tadi udah direbus pemirsa. Boleh pakai mie apa aja. Mau aku gulung pemirsa. Tapi sebelum digulung, aku punya rawit. Kita buang ujungnya. Kita taruh pemirsa di sini. Udang ranjau pemirsa. Terus kita gulung pakai mie. Kayak gini aja. Ini. Kita cari mie-nya yang panjang pemirsa. Supaya dia bisa ngikat. Pemirsa, kita kasih tepung maizena. Kita lumurin aja pemirsa. Ini supaya apa? Jadi supaya si tepungnya ini mengikat mie-nya pemirsa. Jadi pas kita goreng nanti mie-nya tuh nggak akan lepas. Jadi masih menyelimuti udangnya dan dia akan nempel terus stick. Pemirsa, jadi ini udah ada protein dan udah ada karbohidratnya. Oke. Kita mau goreng pemirsa sampai warnanya golden brown atau coklat keemasan. Oke, minyaknya udah cukup panas. Kita goreng. Ini. 2. Minyaknya harus panas ya pemirsa. Hati-hati overcook pemirsa, karena kalau udang itu masaknya sebentar. Kalau overcook nggak enak, keras nanti pemirsa. Pemirsa, kita mau angkat, udah mulai kuning. Taruh pemirsa, udah mulai menguning. Ini, sekarang kita mau plating pemirsa. Kita taruh. Tadi aku udah bikin salad juga pemirsa di tengahnya. Kita taruh 5. Terakhir, kita taburin cayenne pepper, bubuk cabai pemirsa. Oke, okay, here it is, jadi.